Kode keras disampaikan Kevin Dix yang mengaku dalam waktu dekat ini akan segera terbang ke Indonesia. Ya, Kevin Dix yang menjadi salah satu pemain lama incaran Shin Tae-yong kian santer diberitakan bergabung timnas Indonesia. Namun sebelum bisa membela skuad Garuda, Kevin Dix tentu harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Dan proses naturalisasi Kevin Dix itulah yang akhir-akhir ini kembali hangat dibicarakan oleh jagat media sosial. Bahkan pada hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024, nama Kevin Dix mendadak trending karena rumor dirinya akan dinaturalisasi timnas Indonesia makin menguat. Teranyar, Kevin Dix menginformasikan bahwa dirinya bakal terbang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Hanya saja belum diketahui secara pasti alasan Kevin Dix memberikan kabar jika dirinya akan pergi ke Indonesia. Adapun kabar informasi yang menjelaskan Kevin Dix akan terbang ke Indonesia diketahui dari Instastory, salah satu akun Instagram bernama Zulham Zubari. Dalam story tersebut, Zulham Zubari yang selama ini aktif melukis sosok para pesepak bola terutama timnas Indonesia tengah saling berbalas pesan dengan Kevin Dix. Awalnya, Zulham Zubari mencoba ingin mengirimkan foto karya lukisannya kepada Kevin Dix yang berkarier di Liga Denmark. Tak disangka, pesan pribadi yang dikirimkan Zulham Zubari itu dibalas oleh Kevin Dix. Dalam balasannya tersebut, Kevin Dix mengaku kagum dengan hasil karya yang diciptakan Zulham Zubari. Tak berhenti di situ saja, Kevin Dix juga membocorkan informasi penting bahwa dirinya akan segera ke Jakarta, Indonesia. "Hei, kamu punya bakat menggambar yang hebat. Aku merasa terhormat karena kamu menggambarku. Terima kasih," ditulis balasan Kevin Dix. "Saya harap saya segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirim karya Anda," dikodenya. Kode bocoran yang diungkapkan Kevin Dix akan terbang ke Indonesia tentu menjadi sinyal penguat dirinya bakal menjadi target pemain naturalisasi berikutnya. Apalagi beberapa hari yang lalu, Kevin Dix juga sempat mengatakan dirinya telah dihubungi PSSI terkait rencana proses naturalisasi dirinya. Kevin Dix yang saat ini berusia 27 tahun mengaku pihak PSSI telah membicarakan rencana naturalisasi lewat agennya. Layak dinanti seperti apa perkembangan proses naturalisasi Kevin Dix ke depannya? Apakah ia bersedia bergabung dengan timnas Indonesia atau sebaliknya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.